Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau buka konter ini setelah kita tutup sampai satu bulan kita tinggal di Bangka Belitung ya. Kita tinggal ke Bangka Belitung. Sekarang kita mau buka. Di dalamnya kondisinya seperti apa? Harusnya masih fine-fine aja ya, karena ditutup rapi sih. Oke, ini info aja buat teman-teman yang tanya-tanya di kolom komentar ya. Yang tanya di kolom komentar tuh, kalau misalnya belum kita jawab ataupun sudah kita jawab, biasanya kita jawab double. Itu yang satu via tulisan, ya langsung di komentar di channel ini. Yang satu via lisan ya, jadi kita jelaskan menggunakan kata-kata. Itu di channel Tuser YSF. Jadi teman-teman silahkan di subscribe channel Tuser YSF supaya lebih jelas mengenai pertanyaannya. Ya, kondisinya sedikit berdebu. Dan kita akan bikin konten lagi di sini, guys, untuk kedepannya, guys ya. Berapa hari? Kita coba cek, nyalakan. Nyala apa ya, lagi? Alhamdulillah, isinya nyala. Oke lah, jadi mudah-mudahan kita bisa berkonten ya lagi. Ini bekas kita bikin konten jumper-menjumper ini. Pas mau berangkat itu ya, kita bikin konten satu, kemudian kita berangkat. Semuanya masih seperti sedia kala. Ya, itu tadi untuk teman-teman yang pengen tahu penjelasan mengenai komentar. Walaupun teman-teman gak bertanya di komentar, pengen tahu penjelasan dari komentar kan teman-teman yang lain, yaitu di channel Tuser YSF. Jadi di channel itu kita khusus menjawab pertanyaan itu menggunakan lisan. Jadi kita jelaskan menggunakan kata-kata, tidak menggunakan ketikan. Karena kalau menggunakan kata-kata itu bisa dikatakan lebih jelas ya. Menurut saya sih, menurut versi saya. Tapi kalau saya sendiri kurang jelas untuk kurang mahir untuk menjelaskan sesuatu. Jadi ya itu sejelas mungkin itu versi saya. Jadi belum tentu ketangkap sama teman-teman yang lainnya. Oke, kita ada kemarin dari Bangka Belitung kita ada bawa beberapa LCD. Kita ambil dulu ya. Kita bawa 3 kantong LCD oleh-oleh dari sana ya. Tambahan koleksi. Dan ke depan kita akan juga sharing masalah LCD-LCD. Ini udah ada beberapa bahan juga. Yang LCD tompel, cara ngilanginya gimana, itu udah kita siapkan ya. Karena alatnya juga udah kita tambah amunisi atau tambah alat ya. Kemarin dikasih alat dari kakak kita. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu video kali ini, pengenalan untuk yang kesekian kalinya, karena kita sudah lama nggak buat konten ya, jadi kita mau bikin konten lagi. Terima kasih untuk yang selalu stay dan selalu dukung channel kita ya. Tanpa kalian kita mungkin bisa dikatakan kurang penyemangat, kekurangan penyemangat ya. Walaupun dulu awalnya kita sharing di YouTube itu hanya untuk pengingat saya pribadi, karena misalnya kasus ini cara penanganannya saya lupa, jadi tinggal buka YouTube lagi. Tapi lama-kelamaan karena banyak dukungan, ada yang komentar, ada yang yes dan sebagainya, itu kita jadi lebih bersemangat lagi. Jadi ya mungkin cukup sekian dulu aja lah video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye-bye.